Ah, mohon maaf nih sebelumnya namanya siapa? Namanya Diki Nur Fadila. Oh, adik nih. Iya. Masih muda, 17 tahun. Ah, 17 tahun. Iya, serius, ah. Kelahiran 2007. Oh, gitu. Ini enggak malu jualan, ah? Ya, enggak. Buat nambah-nambah bantuin keluarga juga. Oh, gitu. Ini biasanya satu hari habis berapa ikat ya? Ya paling ada sekitaran 50-60 ikat malah. 60 ikat? Iya. Oh gitu. Biasanya satu hari bawa uang berapa tuh, Pak? Kadang nyampe lah, 600 ribu. Oh, 600 ribu. Iya. Alhamdulillah ya, ya. Alhamdulillah ya. Emang jualannya cuma ada di sini ya, ya? Iya, cuma ada di sini doang. Jadi sepanjang jalan ini cuma Nado yang jual ya? Iya. Oh, ini kangkungnya nih, ya? Iya. Oh, ini kok tinggal sedikit ya? Iya, sisa 6 porsi lagi. Oh, 6 porsi lagi. Emang tadinya penuh nih satu etalase ini? Ya, tadinya bawa sekitaran 67 ikat lah. 67 ikat? Sisa 6 ikat ya. Oh, sisa 6 ikat ya. Iya. Banyak juga peminatnya. Alhamdulillah. Oh, gitu ya. Ini belanja sendiri ya? Enggak, bos yang belanjain. Oh, gitu. Udah, iya. Udah siap jualan ya? Iya. Ini akarnya juga udah dipotong-potongin ya? Iya. Langsung dari petani kayaknya nih? Iya, langsung. Baik banget dong petani siap mau motong-motong ya? Iya. Oh, kalau ini apa nih, Pak? Kerupuk mie. Oh, kerupuknya ini ya? Iya. Ini penuh tadi, Pak? Penuh, iya. Kalau nggak salah bawa satu plastik setengah. Satu plastik setengah? Iya. Oh, tinggal setengah plastik ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah juga ya. Boleh ya, pertamanya gimana dulu nih, ya? Apa ya? Jual bikinnya nih, ya? Bikinnya. Ya, pertama direbus dulu kangkungnya. Oh, ini ya. Direbus dulu ya. Ini sebelumnya di periksain dulu ya, apa udah bersih kamu? Oh, udah bersih ya. Oh, bersih. Dia kebetulan nih togenya habis. Oh, tadinya ada togenya? Iya. Wah, sampai kehabisan nih saya. Biasanya peminatnya kalangan muda atau tua? Ya, ada kalangan tua, ada yang muda itu. Ini apanya dulu nih? Ini bungkusin sambalnya. Kebetulan tinggal sedikit. Gak usah banyak-banyak, Kak? Iya. Udah, segitu aja. Iya. Jadi, dapat sambalnya ya? Iya. Sambalnya sambal apa nih, Kak? Sambal tomat. Sambal tomat. Iya. Wah, ini udah matang ya, ya? Udah matang, emang ya. Emang rebusnya berapa lama? Ya, gak usah lama-lama. Bentar aja, sekitaran ini 3 menitan lah. Ini fungsinya biar apa nih, ya? Biar matang. Biar matang. Iya. Biar proteinnya nggak hilang kali ya? Iya. Jadi timingnya nggak hilang ya? Iya. Oh, langsung di cup ya? Iya. Cuma kangkung sama toge aja ya? Iya. Oh, digunting gitu ah? Gunting-gunting ya. Oh, nggak pakai pisau ya? Enggak, iya. Pakai gunting aja. Jadi satu ikat satu porsi nih. Iya. Habis ini udah nih, kalau buat yang dibungkus tutup langsung ya. Iya. Kalau buat yang dimakan di sini nanti di, pakai piring nggak? Iya. Ini kalau kerupuk dapat berapa biji ya? Kerupuk dapat 3 biji. 3 biji? Iya. Wah, murah banget dapat 3 biji. Emang harga berapaan nih? 12.000 aja. 12.000. Enggak rugi ya? Enggak. Yang penting pembeli ini ya. Iya. Puas ya. Puas. Ini udah jadi tinggal dibungkus saja. Oh, tinggal dibungkus. Iya. Jadi porsi berapa tadi ya? 12.000 aja. 12.000 rupiah nih rujak kangkung. Ini lulus sekolah baru jualan apa gimana? Iya, waktu ngerantau gitu. Oh, dari lulus sekolah kemarin? Iya. Ini langsung terjun ke jualan, gimana rasanya tuh?
Ya nggak apa-apa sih, biasa aja gitu. Nggak ada grogi-groginya? Nggak ada. Sekalian cari pengalaman aja gitu. Apa namanya, lebih baik sekolah dulu gitu. Cari ilmu. Jangan ini, jangan pokoknya, jangan pada nakal-nakal dah. Oh gitu ya. Masa depan ada di tangan sendiri ya? Iya, betul. Oke, sukses selalu ya, ya. Ya, amin, Mas ya. Ini jualan lokasi di mana? Lokasi di Duren Sawit. Duren Sawit? Iya, Jakarta Timur. Buka dari jam berapa? Buka sekitar 5:30 nyampe jam 12. Tiap hari? Iya. Namanya ini apa? Rujak kangkung dadakan. Rujak kangkung dadakan. Iya. Oh, berarti dibuat dadakan. Iya. Seperti kenyataannya. Iya.